Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai adik-adik, kembali lagi sama kita. Di sini ada Karati, ada Kak Fida. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kegiatan baris berbaris. Langsung aja tonton videonya. Yang pertama ada sikap sempurna. Badan berdiri tegap, pandangan lurus ke depan. Telapak tangan digenggam dan ditempelkan di kiri dan kanan jahitan celana atau rok dengan ibu jari menghadap ke depan. Kedua tumit dirapatkan sehingga kaki membentuk huruf V. Yang kedua ada lencang depan, yang dilakukan dengan merentangkan lengan kanan ke arah bahu peserta yang berada di depannya dan jaraknya ditambah dengan dua kepalan tangan. Yang ketiga adalah hadap kanan, yaitu bergeser 90 derajat ke arah kanan dari posisi semula dengan cara menempatkan kaki kiri di ujung kaki kanan. Kemudian, kaki kanan diputar menghadap kanan. Lalu, tumit dirapatkan seperti posisi semula, yaitu membentuk huruf V. 4. Hadap kiri, yaitu bergeser 90 derajat ke arah kiri dari posisi semula dengan cara menempatkan kaki kanan di ujung kaki kiri. Kemudian, kaki kiri diputar menghadap kiri. Lalu, tumit dirapatkan seperti posisi semula, yaitu membentuk huruf V. Yang kelima, hormat, yaitu berdiri tegap seperti sikap sempurna. Posisi tangan lurus dengan bahu dan ditekuk membentuk sudut 45 derajat. Jari-jari dirapatkan dan diletakkan di pelipis mata sebelah kanan. Yang keenam, balik kanan, yaitu mengubah posisi berdiri berlawanan arah dari posisi sebelumnya atau bergeser 180 derajat dari posisi semula. Untuk melakukannya, kaki kiri diletakkan di ujung kaki kanan, kemudian tumit kaki kanan diputar sejauh 180 derajat ke kanan. Lalu terakhir, tumit dirapatkan seperti semula membentuk huruf V. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa dicatat dan dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.